Assalamualaikum, selamat malam. Saya mau cerita sedikit. Tadi sore saya bertemu dengan seorang anak. Kenapa saya cerita di sini? Karena mengingatkan masa kecil saya juga. Anak tersebut bernama Noval yang berdagang donat keliling ya. Alhamdulillah, saya dapat ngobrol-ngobrol sedikit dengan Noval. Oke, mari kita simak saja. Halo Noval. Halo. Jualan apa nih Noval? Donat. Udah habis tapi ya? Iya. Ini donatnya kayak gini nih, teman-teman nih. Nah, ini donatnya tuh. Ini harga donatnya berapa? 3.000. 3.000 berapa? 3.000 satu. 3.000 satu. Oh, ini Noval punya siapa? Jualannya siapa? Sendiri. Jualan sendiri? Bikin sendiri. Siap yang bikin bunda. Oh, bikinan bunda. Iya. Noval kelas berapa? 2. Kelas 2? 2 SD? 2B. 2B. Di mana sekolahnya? SD 1. SD 1 mana? Sambi Dalam. Sambi Dalam. Wah, hebat. Ini sehari berapa box, Noval? Satu box. Enggak, ini bawa berapa? Kalau jualan tuh habis enggak setiap hari? Habis. Habis berapa box per harinya? Hari itu 4 biji. Oh, 4 box, 4 ini, 4 kotak ini. Iya. Wah, dapat berapa satu boxnya dikasih satu mama? 4.000. Dikasih 4.000. Jadi kalau dapat 4 dapat berapa? Kalau 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 4. Kalau habis? Kalau habis 16.000. 16.000. Wah, itu buat apa uangnya? 10.000-nya ditabung, 10.000-nya dijajanin. Jadi 10.000-nya ditabung, 6.000-nya dijajanin. Berarti tabungannya banyak dong sekarang. Buat sekarang tabungan juga ada 42. 42 42.000. Buat apa nantinya? Buat keperluan sekolah. Wah, hebat. Udah. Makasih Noval ya. Iya. Laris dagangannya ya. Yang semangat belajarnya jangan lupa. Iya. Jangan lupa belajarnya, oke? Iya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.